Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perlindungannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembayaran BLT BBM, Sembako dan PKH tahun 2022. Izin kami laporkan Pak, penerima BLT BBM, Sembako dan PKH kami dipercayakan kembali untuk melakukan pembayaran di bulan November kemarin. Senasional kami dipercayakan untuk membayar sekitar 20 juta KPM se-Indonesia. Terkhusus untuk di Lombok Timur, kita dipercayakan untuk membayar sebesar 124.106 KPM. Di mana kami sudah memulai pembayaran ini di tanggal 22 November kemarin. Target yang kami selesaikan, yang akan kami selesaikan selama 2 minggu. Pak Joko Widodo. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!